Assalamualaikum ibu-ibu dan teman-teman semua. Ketemu lagi dengan mama di dapur Toma Cherry. Ibu-ibu dan teman-teman, kali ini mama mau masak ikan mujair bumbu Bali. Dan ini bahan-bahannya. Ini sudah ada ikan mujair yang sudah tak bersihkan kotorannya dan tak cuci bersih dan tak lumuri. Jeruk nipis untuk menghilangkan bau amisnya. Air. Dan ini bumbu-bumbu yang akan dihaluskan. Bawang merah, bawang putih, jahe, tomat, kemiri, cabai rawit, cabai merah besar. Dan ini bumbu tambahannya, serai, lengkoas, daun jeruk, daun salam, air asam jawa, kecap manis, garam, gula, dan kaldu bubuk. Sekarang kita haluskan semua bumbu-bumbunya. Kita masukkan bawang merah, bawang putih, tomat, kemiri, jahe, cabai merah, cabai rawit, kita masukkan semua. Tambahkan air secukupnya. Dan ini kita blender. Ini bumbu-bumbunya sudah halus dan ini kita sisihkan dulu. Sekarang kita goreng dulu ikan mujairnya. Ini minyaknya sudah panas, kita masukkan ikan mujairnya dan kita goreng sampai matang. Kalau ikan mujairnya sudah matang seperti ini kita angkat, kita tiriskan dan sisanya kita goreng. Lanjut kita tumis semua bumbu-bumbunya. Ini minyaknya sudah panas, kita masukkan bumbu halusnya. Lalu kita masukkan serai yang sudah digeprek, lengkuas yang sudah digeprek, daun salam, daun jeruk. Kita aduk-aduk, kita tumis bumbu-bumbunya sampai matang dan tanek. Ini bumbu-bumbunya sudah matang, sudah tanek. Kemudian kita masukkan air asam jawanya. Kecap manis juga kita masukkan. Garam, gula, kaldu bubuk kita masukkan. Kita aduk-aduk biar tercampur rata. Lalu kita masukkan airnya. Kita aduk-aduk, kita tunggu airnya sampai mendidih, baru kita masukkan ikan mujairnya. Ini airnya sudah mendidih, kita masukkan ikan mujair yang sudah digoreng tadi. Kita masukkan ikan mujairnya. Dan ini kita masak sampai kuahnya menyusut dan bumbu-bumbunya meresap ke dalam ikan mujairnya. Jangan lupa untuk dicicip-cicip biar pas rasanya. Kalau sekiranya kurang garam, gula, kecap bisa ditambahkan. Ini wis tak icip-icip, rasanya wis pas, wis enak banget, wis super sedep. Ikan mujair bumbu Bali sudah mateng. Tinggal kita matikan kompornya dan ini siap kita sajikan. Nah ini dia ikan mujair bumbu balinya sudah mateng. Ini rasanya benar-benar enak banget, benar-benar super sedap, pedas, manis, gurih, pokoknya benar-benar maknyus banget. Iki pokoknya rasanya juara. Dan monggo resepnya untuk dicoba. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum.